Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Sebentar lagi Angelina Sondakh bebas. Tata Janeta singgung nengok masa lalu dan pamerkan bahagia dengan Broto Seno. Nikmat mana yang kau dustakan? Angelina Sondakh tak terasa sebentar lagi akan dibebaskan. Angelina Sondakh sendiri resmi ditahan KPK sejak tahun 2012. Awalnya, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah, subsidiar kurungan 6 bulan kepada Angelina Sondakh pada 10 Januari 2013. Namun karena tak puas, Angelina Sondakh mengajukan banding dan kasasi ke Mahkamah Agung dan membuat hukuman Angie justru berlipat. Ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai 12,58 miliar rupiah dan 2,3 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 27,4 miliar rupiah. Dilansir dari fem.grid.id, namun setelah peninjauan kembali atau PK, MA mengabulkan PK yang diajukan mantan anggota DPR dari praksi Partai Demokrat itu, sehingga mengurangi vonis menjadi pidana penjara 10 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Itu artinya Angelina Sondakh akan bebas pada tahun 2022. Sementara itu, Broto Seno, pria yang sebelumnya diisukan sempat menikah siri dengannya, justru kini sudah bahagia dengan wanita pilihannya yang baru. Adalah Tata Janeta yang sudah jadi istri sahnya dan kini tengah mengandung anak pertamanya. Pada unggahannya di Instagram, Tata Janeta sempat mengunggah foto yang tengah menengok ke belakang. Ia menyinggung soal masa lalu yang ditinggalkan. Sejenak menoleh ke belakang, tersenyum namun enggan, lalu melanjutkan perjalanan tulisnya. Tata Janeta pun kerap mengunggah kemesraannya dengan Broto Seno, apalagi sejak kelahiran sang putra. Tata Janeta juga sering membagikan kesehariannya. Ia mengunggah fotonya dengan Broto Seno yang nampak tertawa berdua. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.